Ruben. Oh my god. Ya, Pak, makasih. Iya. Berat juga kan lumayan. Makasih, Pak. What's going on? What's going on? Here we have 10 golden bubble milk tea. I think I'm literally going crazy. 25% sugar, normal ice, total 280.000. Hi everybody, welcome back to my channel. Hari ini aku ada video yang gila banget. Udah ya, aku gak usah banyak ngomong, kalian lihat aja ini. By the way, ini berat banget, kalian lihat bicep aku sampai kayak getar. Ini 5 liter bubble tea dari Koi. Dan hari ini aku akan bawa ini kemana-mana. Bentar, gue sampe ngos-ngosan dong. Ke beauty eventnya brand ternama. Terus gue akan mungkin dinner sama teman-teman dan ketemu banyak influencer pastinya di event hari ini. Dan sekarang aku belum make up-an karena aku juga mau video make up tutorial untuk IGTV. Jadi ini isinya 10 gelas besar golden bubble milk tea dari Koi. Kalau misalnya kalian mau lihat gimana aku cara ngisinya, lihat footage selanjutnya. Maaf ya guys, hari ini mood aku kayak agak takut-takut gitu karena jujur aku takut. Tadi ada yang DM katanya dia kerja di Koi dan katanya bobanya expire setelah 1 jam 30 menit. Yo wes lah. Let's just do this. Do it for the content. Do it for titanium. Jadi ini, it took 15 minutes, but we got it all on. By the way, ini kayak galonan yang biasa buat aqua gitu. Gila banget ini, berantakan banget. Bakal aku beresin nanti. Lihat deh bobanya segini banyak. Milk tea-nya segini banyak. Kills. I think I'm gonna try and cover it with some cling wrap and I'll be right back. Oke, sekarang aku akan bikin sedotan yang panjang. Jadi karena banyak di DM itu takut aku sakit, jadi aku makan siang dulu karena katanya bisa kanker, katanya kalau misalnya minum boba banyak. But all for the love of boba, I'm going to eat some lunch now. Kok beli boba sama itu banyak? Buat challenge minum 5 liter. Thumbnail first. Gila ini sampai gak muat di kameranya. Perut banget. So I initially saw this video on this girl's YouTube. She's a Canadian and I just felt, you know what, I need to do this. As a self-proclaimed boba tea queen, I have to do this challenge. I will not let other people look down at my titles. Ya gak ada yang challenge aku sih, cuman aku kayak gila sendiri aja pengen nyobain. Ini super berat banget dan ini kayaknya lebih berat dari aku. Jadi aku gak bisa bayangin kalau ini ada di dalam badan aku bisa masuk ke UGD. Mual. Tiap gua isop, bobanya sebanyaknya. It's really good, don't get me wrong, but when I look at the bottle, I'm just so overwhelmed by how much I have to drink. Jijik banget sama yang namanya boba sekarang. Aku cek kalorinya, kayaknya sekitar 3.000 sampai 4.000 kalori. Jadi, untung kemarin aku ada pilates. Biasanya aku gak pernah workout. Aku emang anaknya paling malas workout. Udah gitu, kelasnya lagi sepi, jadi aku bener-bener workout full power banget kemarin karena dipaksa trainernya. Jadi semoga aku gak gendut-gendut amat lah ya setelah minum 5 liter hari ini. Oh my
gosh, I've been burping all day, you guys. Okay, sekarang waktunya makeup-an. Hey, let's go. Intinya challenge hari ini, aku hanya punya waktu 12 jam untuk habisin ini semua. Dan kalau misalnya aku sukses, aku gak menangin apa-apa sih. Gak dapet kado, gak dapet hadiah, cuma dapet gendutnya aja. Dan semoga kalian klik subscribe di bawah dan share video ini ke teman-teman. Oke? Okay? Itu adalah hadiah aku. Kalau misalnya kita bisa mencapai 500 ribu subscriber. Hai semuanya, hari ini aku akan video get ready with me lagi yang simple. Dan hari ini agak unik karena aku lagi sambil video boba challenge di kamera satu di sana. So, jangan kaget ya kalau misalnya aku bisa tiba-tiba minum ini. Gila, udah enak banget. Ah, baru segini. Oh, berat banget. Let's start. A meal again. Aku mau tunjukin kalian ini outfit aku hari ini. Dress code-nya adalah Parisian. Parisian, Paris. Jadi kayak orang Paris gitu. Ini ada kalung kayak kunci gitu, lucu banget. Mirip Tiffany & Co. Tapi murah banget, ini dari merek Saint Peter. Terus ini kalau nggak salah yang panjang dari Topshop. Terus topi aku dari Zara. Do people in Paris wear hats like this? I don't know, but rambut aku lepek jadi aku pakai topi. Terus outfit aku dari Pomelo, my favorite online shop ever. Ini atasannya knitwear gini, terus ini bawahannya kayak abstract art. I just feel super cool dan ini udah keren banget outfitnya. Tapi aku bawa-bawa ini langsung auto nggak keren. Okay, so this is how my bag looks. Looks absolutely ridiculous, but I'm just gonna go. I'm kind of late and the traffic. These few weeks have been crazy, ya nggak sih guys? Comment down below. Okay guys, aku baru sampai ke Tokopedia Tower karena eventnya di sini dan aku benar-benar baru ganti KTP sama access cardnya dan aku bawa galon segede ini. Sekarang aku mau tap kartunya. Gila, ini malu-maluin banget, man. Baik kamu deh. Dengan habis itu lu cek di atas. Ya, oke, sip. Lu kan dulu enggak nyantai semua. Halo. Siapa namanya anaknya? Anira. Anira, mau kamu? Dia kaget sampai longgok. Gua tahu boba. Ayo Amel. Next is your challenge. I love boba. Halo. Ini kameranya pas keren banget nih. Iya dong, kamera baru. Nih, sis. Oh, lu bikin yang 10 liter ya? 55 baru gila. Oh my god. Cuma gue masih mentingin kesehatan sih. Kalau misalnya gue kayak udah mau mual, gue nggak habis sih. Ini kayak bisa deh. Udah setengah. Liter. Ya, marahnya. 5 liter. 5 liter. Semangat. 5 liter. By the way guys, check out L'Oreal's new lipstick. Boleh sama promonya. Ini lift terbisik di dunia. Hai guys, sekarang aku lagi di Devon Cafe di Senayan City dan makan. Aku pesen salmonnya karena aku kayak lagi pusing. Kayaknya kebanyakan minum bubble tea, jadinya susunya tuh bikin kayak mual, pusing gitu loh guys. Dan aku belum makan banyak kan hari ini, jadi aku masih agak low blood pressure kali ya. Soalnya aku emang tekanan darahnya rendah, so... Gila guys, ini the bomb banget salmonnya. Soalnya dia itu nasinya digoreng kayaknya dong, di deep fry. Terus dia ada seaweednya gitu di dalam. Okay, let's do some egg porn. Perfect every time. Kaira abis macet ganjil genap, akhirnya nyampe dan dia kaget sekali lihat boba aku. Oh my god, ya kan? Kayak lebih gede dari kepala aku. Kita itu lagi foto-foto di sini karena selama pertemanan kita nggak pernah foto dan nggak pernah sorian juga. Jadi ber. Karena kita sama-sama awkward. Iya. Takutnya kayak nanti dia pikir gue panjat gak ya? Terus di sini ada boba. Gue kayak sembunyiin dari sapam gitu dari tadi. Di sini ada Hans, amazed dengan bobanya. Kamu udah boba king loh, tapi masih amazed. Iya, keren banget bobanya. It's bigger than you loh. Guys, kita jalan-jalan di mall beneran sampai mallnya mau tutup. Ya, dan tangan aku. Tadi lu weight gak sih ini pas? Enggak sih, lupa. Kayaknya 10 kilo ada deh, seberat Gwen. Iya.
8 to 10 lah. Ya, 8 to 10 lah. Dan masih belum selesai, kayaknya aku gak bisa habisin deh guys. Mohon maaf banget, aku udah mengecewakan kalian. Aku gak bisa habisin. Kalian mau lihat kemanjaannya napkin gak? Mereka berdua tuh manja banget sama aku tuh. Mereka tuh bisa duduk ngeliatin aku aja karena aku baru pulang. Mereka bener-bener cuma duduk ngeliatin aku. Tuh. Yes. Roachie's asking for a belly rub. Yes, baby. Yes, baby. Come here, napkin. I love you guys so much. You are my best friend. Okay, you stink. Bye. Jadi sedikit update, rambutku sudah lepek, mukaku sudah berminyak, dan bobaku masih banyak. Masih segini banyak guys, ini hanya sedikit lebih dari setengah. Aku benar-benar berusaha banget hari ini, kalian harus percaya sama aku, tapi... Mual, jijik banget sama yang namanya boba sekarang. Kayak muntah banget, tapi aku udah ngidam brown sugar milk tea-nya Sing Utang atau Wanzu sih. Enak banget soalnya. Oh my gosh, I've been burping all day, guys. Bubble-nya tuh udah jijik banget, guys. Udah yang kayak bukan mengeras sih, malah jadi terlalu lembut. Jadi kayak makan nasi yang kebanyakan air, tau gak sih? Jijik banget tuh. I'm not gonna hate you bubble tea, but I'm gonna hate Koi bubble tea for a long time after this. Karena rasa honey bubble-nya itu bikin enak banget kalau misalnya kebanyakan. By the way, kalian lihat deh, napkin itu dark banget. Dia bisa diapain dan dia akan chill aja. Okay guys, aku habis mandi dan aku ngerasa super fresh sekarang karena seharian aku tuh ngerasa ngantuk, capek, terus perut aku tuh tiap kali gerak tuh rasanya kayak pada suara air gitu, sekembung itu. Dan sorry banget aku nyerah, aku cuma bisa minum segini banyak. Ini kayaknya sekitar 4 liter. Bobanya segini banyak. I think this is 2 to 3 cups worth of bubble, but I really don't think I should do it because a lot of people send me DMs saying that I can get cancer. Asam lambung, organ aku bisa mati lah, enggak tahu. Pokoknya aku enggak mau. So I still hope you guys enjoyed this video. Don't forget to share it with your friends and family, apalagi yang suka boba, dan share ke Instagram kalian. Jangan lupa untuk subscribe because I deserve that subscribe. Aku mau mencapai 500,000 subscribers dan selanjutnya 1,000,000 subscribers. Amin. Dan kalau misalnya kalian mau tahu aku rasanya kayak gimana, sebenarnya aku sekarang rasanya B aja sih. Mungkin setelah mandi, jadi udah lebih happy. Tapi badan aku gak ngerasa aneh. Aku juga gak ngerasa mau muntah, gak mual. Dan besok masih kuat kok pesen bubble tea. That's all for me, thank you so much for watching. Bye guys, love you. Mwah. By the way guys, ini udah sejam kemudian, tapi se-fruit info, ternyata hari ini National Bubble Tea Day, tanggal 30 April, what? Pas banget. Sorry nih, muka aku gak bisa berekspresi karena lagi sheet mask kan. Cuma memang, wow, jadi berarti banget hari ini aku minum segalon boba. That's all I need to say. Good night.